Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang epistemologi, iaitu perkembangan dan kesan kepada kehidupan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Jus Kuli David Monica Chin Siuna, Nur Aini Jeli binti John Minggu Haizi Husir, An-Nur Farahain binti Asli dan Rosmaria binti Roslan. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan bagi tajuk epistemologi terhadap perkembangan dan kesan terhadap kehidupan. Epistemologi bermaksud perbahasan yang tertumpu kepada pengetahuan yang sahih, yang disebut sebagai theory of knowledge. Perkataan epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan dan logos yang disebut sebagai ilmu. Ianya didefinisikan sebagai upaya rasional untuk menimbang dan menentukan nilai kognitif pengalaman manusia dan interaksinya dengan diri dan lingkungan sekitarnya dan juga disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis serta membahas tentang kesahan pengetahuan. Berbahas tentang ilmu pula, ilmu ialah pengetahuan atau perbuatan yang menjurus kepada sesuatu kebenaran. Ianya berasal dari perkataan Arab yang disebut sebagai alima. Ilmu penting kerana tiada kejayaan dan kemajuan tanpa ilmu. Dengan ilmu, kita mampu melahirkan insan yang berguna dan berakhlak mulia kerana seseorang individu yang berilmu mampu membandingkan perkara buruk dan baik yang boleh diteladani. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ujadah ayat 11 yang bermaksud Allah meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan tajuk yang dipilih, terdapat beberapa objektif dan perbincangan, iaitu mengenal pasti dengan lebih mendalam definisi epistemologi bukan sahaja dari segi falsafah, bahkan juga dari segi ilmu. Hal ini demikian kerana terdapat beberapa persoalan filosofis mengenai hakikat ilmu yang memerlukan para epistemologi untuk memberikan jawaban. Selain itu, mengenal pasti perbezaan antara epistemologi Barat dan epistemologi Islam. Hal ini disebabkan epistemologi Barat yang lebih ke arah skeptisisme dan relativisme, manakala epistemologi Islam yang lebih menekankan ilmu berdasarkan agama Islam. Seterusnya, mengenal pasti fasa sejarah perkembangan epistemologi yang melalui 4 fasa, yang membawa kepada perubahan bahkan hingga kini. Hal-hal yang berlaku ketika perkembangan fasa itu membawa kesan epistemologi kepada kehidupan yang dapat dilihat pada masa ini. Seterusnya ialah kajian literatur. Sejarah epistemologi Barat dan Islam mempunyai perbezaan, yaitu epistemologi Barat ialah skeptisisme dan relativisme. Epistemologi Islam pula ialah proses yang menghasilkan jawaban untuk perkara yang mempunyai keraguan dan kritikan atas epistemologi. Epistemologi Barat terdapat 3 aliran, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Rasionalisme ialah menyatakan bahwa sumber pengetahuan berasal dari rasional atau akal manusia itu sendiri. Selain itu, empirisme adalah sumber pengetahuan deria atau empirisme manusia. Aliran yang ketiga ialah kritisisme, yaitu filsafat yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant. Kritisisme mengkaji kemampuan nisbah sebagai sumber pengetahuan manusia dan mengkaji tentang kelemahan kemampuan indera. Seterusnya ialah epistemologi Islam. Epistemologi Islam mempunyai 3 cabang yang tidak mempunyai perbezaan yang besar, yaitu irfani, burhani, dan bayani. Bayani epistemologi ialah menganggap sumber ilmu pengetahuan berasal dari teks atau kefahaman seseorang melalui teks secara langsung atau tidak secara langsung. Irfani ialah epistemologi yang menganggap sumber ilmu adalah ilham dan mempunyai metode yang
khas untuk memperolehi pengetahuan. Burhani pula merupakan aktiviti pemikiran untuk menetapkan kebenaran dari premis-premis melalui kesimpulan method. Seterusnya ialah fasa perkembangan epistemologi. Fasa yang pertama ialah zaman Yunani kuno. Fasa pertama ialah pemikiran tentang pengetahuan bersifat kritikan terhadap pengetahuan yang disebut sebagai mitologi. Fasa yang kedua ialah zaman Romawi. Pada waktu zaman Romawi, ilmu pengetahuan sistematik kurang, tetapi berkembang ilmu pengetahuan tentang perang, perdamaian, negara, hukum, sastra, politik, dan kebudayaan. Fasa yang ketiga pula, zaman abad pertengahan atau disebut sebagai abad teologi. Pada zaman ini, agama Kristen masuk ke Eropa dengan membawa corak epistemologi yang khusus dan berlaku pertemuan supranatural dengan pengetahuan rasional semula jadi dan intelektual. Dan yang terakhir ialah fasa yang keempat, yaitu abad modern, kehidupan tidak lagi didominasi oleh agama Kristen, yaitu gereja Katolik. Seterusnya ialah kesan epistemologi terhadap kehidupan. Yang pertama yaitu dapat melahirkan manusia yang bijak dalam bidang yang ingin mereka ceburi dan memperoleh peluang pekerjaan yang lebih baik. Peluang kerjaya seseorang akan lebih luas dan senang untuk mendapatkan pekerjaan jika mempunyai kepelbagaian ilmu yang dimiliki. Yang kedua ialah meningkatkan taraf hidup atau mengubah kehidupan manusia lebih selesa. Jika mempunyai ilmu pengetahuan yang mereka ada, mereka akan mendapat kerja yang baik dan bergaji yang lumayan. Yang terakhir ialah bijak menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Di dalam kehidupan seharian kita akan mengalami banyak rintangan atau masalah. Contohnya masalah di tempat kerja, masalah keluarga, dan sebagainya. Oleh itu kita mestilah bijak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan tentang metodologi yang kami gunakan dalam kajian kami ini. Metodologi merupakan satu teknik atau kaedah yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpul dan dijadikan sebagai bahan bukti untuk melengkapkan suatu kajian. Sebagai permulaan, metodologi berasal daripada perkataan Yunani Latin, yaitu meta yang membawa maksud dengan, odos yang membawa maksud jalan, serta logos yang membawa maksud ilmu atau aliran. Jika ketiga-tiga perkataan ini diterjemahkan, yang membawa maksud ilmu dengan jalan. Menurut Ahmad Mazhab Ayub pula, kaedah kajian merupakan suatu objektif atau penyelidikan itu hendak dicapai. Untuk kaedah kajian pula, terdapat dua kaedah iaitu kualitatif dan kuantitatif. Secara umumnya, kami menggunakan kaedah kualitatif kerana ianya bersifat fleksibel dan kaedah ini boleh diubah sesuai mengikut situasi kajian. Untuk pengumpulan data pula, kami menggunakan beberapa kaedah yang bersesuaian dengan situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi, iaitu melalui penggunaan internet untuk mendapatkan maklumat tambahan untuk menyokong fakta. Seterusnya dengan teknologi kemajuan yang ada, kami juga menggunakan beberapa teknologi data yang disediakan seperti e-book, e-journal, digital akhbar, serta sumber-sumber sahih yang boleh digunakan untuk memperoleh maklumat. Tambahan pula, kami juga menggunakan beberapa laman sesawang yang sahih untuk dijadikan sebagai rujukan untuk menyokong fakta kajian kami seperti definisi-definisi menurut Kamus Dewan Bahasa, dan terdapat beberapa fakta yang dijelaskan oleh beberapa ahli ilmiah. Seterusnya, kami juga menggunakan kaedah mengumpul maklumat daripada hadis dan ayat Al-Quran
untuk menguatkan lagi penerangan yang ada dalam kajian kami. Secara kesimpulannya, metodologi yang kami gunakan untuk topik kajian kami semuanya melalui penggunaan internet untuk mengumpul maklumat-maklumat yang sahih dan fakta yang benar untuk menyelesaikan topik kajian kami. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pendapat dan perbincangan. Untuk poin yang pertama tentang perkembangan epistemologi, ia dapat memberi ilmu pengetahuan dan kebenaran tentang perkara yang tidak baik agar dapat dielakkan atau diperbetulkan dengan menggunakan pemikiran yang rasional. Seterusnya, dengan adanya fasa pertama perkembangan epistemologi dapat mengetahui perbezaan secara langsung dan secara tidak langsung. Dengan adanya perkembangan epistemologi, ia juga dapat memperkembangkan ilmu pengetahuan tentang perang, perdamaian negara, hukum, sastra, politik dan kebudayaan. Selain itu, perkembangan epistemologi juga dapat mempengaruhi tentang penaiktarafan kehidupan seseorang individu. Seterusnya, perbincangan epistemologi mula mengambil tempat dalam perbahasan di kalangan sarjana setelah idea pengislaman ilmu dilaksanakan secara aktif. Setelah hasil perbincangan dan kajian terhadap perkembangan dan kesan epistemologi kepada kehidupan, dapat kami simpulkan bahwa ilmu ini berhubung kait dengan kehidupan manusia. Sama ada ia memberi impak yang positif maupun negatif. Hal ini bergantung kepada seseorang individu dalam memahami dan meneliti konteks ilmu epistemologi sebelum ia diterapkan dalam kehidupan manusia. Jika tidak diterapkan dengan baik, ia akan menimbulkan kekeliruan serta kehilangan kefahaman tentang ilmu pengetahuan. Malahan, ilmu epistemologi juga mendorong dalam nilai peradaban seseorang individu. Selain itu, perkembangan epistemologi juga mendorong lagi masyarakat kita untuk membangunkan negara kita supaya lebih maju. Dengan ini, dapatlah negara kita bersaing dengan negara-negara yang mempunyai daya saing yang tinggi. Hal ini kerana dengan adanya ilmu epistemologi yang membantu masyarakat kita untuk memartabatkan ilmu pengetahuan dalam masyarakat kita, sekaligus mendorong lagi mereka untuk berpikir secara kreatif dan inovatif. Sekian, terima kasih. Ini ialah poster daripada kumpulan kami. Dalam poster ini menerangkan tentang ringkasan topik kami, yaitu epistemologi. Yang pertama ialah definisi epistemologi, ialah berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang bermaksud ilmu. Logo pula ialah sains atau kajian. Secara ringkasnya, epistemologi merupakan cabang falsafah yang mengkaji teori ilmu pengetahuan. Seterusnya ialah epistemologi barat. Terdapat tiga aliran, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Epistemologi Islam pula terbahagi kepada tiga aliran, yaitu irfani, bayani, dan burhani. Dan yang terakhir ialah kesan epistemologi, yaitu dapat melahirkan manusia yang bijak dalam bidang yang ingin mereka ceburi dan memperoleh peluang pekerjaan yang lebih baik. Seterusnya ialah meningkatkan taraf hidup atau mengubah kehidupan manusia itu lebih selesa. Seterusnya dan yang terakhir ialah bijak menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian.